Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Lope-Lope. Alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat, alhamdulillah. Danawi ketemu. Iki. Mas Danawi. Balik. Iya, gua menang kok adus. Odimin adus. Sampai mendibai, digolet mendibai. Iya, nunggu mah pantesan dia lagi gotong. Umat ndi? Iya, nunggu. Ibune sampe nyariin terus loh. Biu ibumu. Jadi gini teman-teman, alhamdulillah Mas Danawi ada yang mengenali. Mohon maaf, seribu maaf. Ibunya nangis terus. Ada yang ngabari saya. Mas itu saudara saya, mas itu tetangga saya, itu warga saya. Akhirnya saya ketemu dengan beliau. Ini kali gang saya itu Brebes wilayah barat. Dan tadi baru saya habis ke Brebes. Malah ini langsung Brebes lagi ini. Adus diset ya, supaya ganteng ya. Yo yo, sini, ikut dulu. Sini, sini. Aduh, Danawi, Danawi. Ini pakaiannya begini, compang-camping. Dan, sini, Dan. Rokoknya buang. Eh, Danawi, sini. Ntar dulu. Masuk, terus mandi dulu, biar ganteng pulang-pulang. Masuk, masuk, masuk. Tutup belakang. Duduk, nah yo, masuk dalam room. Tadi, aku ternyata badan gak enak banget. Meriang gitu ya. Badan saya meriang, tenggorokan kering. Ya alhamdulillah ini. Aduh, insya Allah. Berkah, berkah beneran. Aku langsung ngebut ini kali kangen saya ini. Putar balik lagi aja udah. Tapi mau maghrib dulu saya, mau sholat maghrib dulu lur. Tadi beneran saya nggak bohong lur. Badan saya meriang. Pas Danawi ketemu langsung. Wow! Alhamdulillah. Ada. Yuk, tuh Danawi. Balik ya Dan. Pulang ke Kaligang, saya ini ke Cirebon, saya itu habis dari Brebes. Nah ini mau ke Cirebon. Mau ke Cirebon, pulang dari Brebes terus ke Cirebon. Dan ini mau tak pulang kan. Alhamdulillah ya Allah. Matur suwun. Ini panggangan hidup saya ini lur. Karena orang tuanya udah tua nangis terus. Ini. Ya, kita pulang kan. Aduh, alhamdulillah. Masya Allah. Suruh mandi dulu biar bersih. Saya kan sholat enak. Ya enggak lho. Gitu. Nah. Alhamdulillah sahabat ini tak mandi dulu di masjid ya, sekali saya maghriban. Ya, Danawi mandi. Oke? Sip. Mandi dulu. Alhamdulillah sahabat Lope-Lope, Danawi sudah mandi. Dan malam ini saya langsung pulangkan ke rumahnya Kaligangsa. Dan kebetulan saya ini habis dari Brebes Tegal lur.
Pas nyampe Cirebon ketemu Danawi, akhirnya saya balik lagi ke Brebes Tegal ini sedulur. Masya Allah. Berkah bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat lope-lope, ini kita mau masuk ke gangnya si Mas Danawi. Ini masuk ke sini dia. Nah, rumahnya sebelah mana? Ini di dekat kota ini kali gang saya itu. Nah, orang tuanya ya. Ini ta. Bukan. Ini ta. Ya Allah, yang nontonnya banyak banget ini sedulur. Ada menanti. Apa ada acara apa sih? Bukan, kiranya nonton. Oh sini. Masuk ke dalam. Oh ya. Mas. Alhamdulillah, ya Allah. Kurang ya, Pak? Kurang sama. Eh? Kurang sana, tapi jangan terlalu maju. Awas ngebocah. Apa-apa? Kamu dulu. Luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah. Pak Lurah, betul. Okay. Istri nggih. Mas. Mas Darnawi, alhamdulillah. Ingat. Mari. Kiriannya dimutu. Monggo, Mas. Nggih. Yeah. Danawi. Alhamdulillah, Pak Lurah. Terima kasih banyak. Masyaallah, barakallah. Padahal saya tuh dari Brebes ini. Oh. Balik lagi ke Gebang pas maghrib. Sini lagi dah. Daripada nanti dia sudah lama lagi ya, Pak ya. Iya. Kemarin kan ada kabar. Terus saya di YouTube-nya aja dengar. Oke. Masa di saya suruh menghubungi. Alhamdulillah. Biasa sampai diantar sini. Alhamdulillah. Sami-sami Pak Lurah. Karena kita enggak bisa sendiri Pak Lurah. Nggih, nggih. Ini teman-teman saya didampingi sama Pak Lurah. Siapa Pak namanya Pak Lurah? Pak Mas Ruhin. Pak Mas Ruhin, punten, Bu. Kali ini dari Karang Tarunanya, Pak ya? Nggih. Aduh, assalamualaikum. Ibunya ini. Assalamualaikum. Iya. Nangis tuh. Mesin dari sini. Ngambilnya. Oke. Pinten, Pak. Bapak ini, Ki. Bapak nenggih. Monggo, monggo. Assalamualaikum. Mi. Oke. Oke. Alhamdulillah selamat. Di matur nuwun iki, Bu. Mas. Sampun pirang tahun mi kabur meninggalkan rumah. Berarti tanggal 6 Mei.
Namanya berarti sebelum, masih anyar. Masih anyar berarti sebelum puasa. Oh, alhamdulillah sebelum puasa. Jadi gini. Izin Pak Lurah. Gini. Oke, Pak. Oke, Pak. Ketemu sama saya waktu itu hari Senin, Mi. Dan beliau itu lagi di pinggir sungai, lagi ngelamun. Anteng anaknya enggak nakal, enggak apa, diem pisan. Tanyain sama saya namanya siapa, Mas Danawi asal Afrika. Akhirnya saya cukur rambut saya bersihin semua, ganti pakaian, sidahar, taksi makan. Setelah itu, karena beliau belum jelas, biasanya kalau sudah jelas tuh Pak, izin Pak Lurah, langsung saya pulangkan. Kalau sudah jelas, alamatnya sudah jelas, langsung saya pulangkan. Kebetulan kayak kemarin pun saya mulangin ke sini, daerah Bulak Amba, Kelampok situ. Karena alamatnya jelas, saya langsung pulangkan. Terus, akhirnya saya belum ada rumah singgah, belum punya panti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Akhirnya niki Pak Lurah mriki, Pak Lurah mriki mawon. Pak Lurah. Akhirnya karena saya belum punya rumah singgah ataupun panti, saya lepas lagi, saya minta tolong warga sekitar pas bareng-bareng mantau beliau. Barangkali esok ataupun lusa ada keluarganya yang ngabarin saya. Kebetulan kan kebenaran. Ada yang ngabarin, semua banyak Mas yang ngabarin saya ya. Kebetulan ini Mas karena runanya gerak cepat, konfirmasi sama Pak Lurah. Akhirnya saya simpen SIM Masnya. Nomor kontaknya. Saya cari lagi, Bu. Percaya syukur gak syukur ya. Saya waktu pas ada konfirmasi dari jenengan Mas, saya cari Mas. Waktu itu malam saya dari tanggal 8 malam saya cari kusan awas ini nggak ketemu. Pulang saya jam tengah tiga pagi. Akhirnya saya esok lagi saya cari lagi sampai sore nggak ketemu lagi. Paginya lagi saya nggak ketemu lagi. Nah pas begitu tadi subuh Bismillahirrahmanirrahim, saya tuh nyari nggak ketemu, ngeblok dulu sampai saya bikin story di WhatsApp. Sampai jam 9:30 saya hampir nyerah. Karena ada informasi beliau katanya ada di Pasar Gebang, Pak. Tidur di musola pinggir jalan. Pakai baju hijau. Mas begitu. Saya jam 9:30. 45 ya, jam 9:45. Saya coba ke arah timur. Ke Losari. Ke Brebes, bahkan sampai saya Tegal tadi. Tegalnya sampai Waru Reja, Pak. Barangkali ke sana, barangkali naik mobil atau apa ya. Akhirnya sampai Waru Reja saya sampai sore, kurang lebih saya sampai asaran di sana. Saya putar lagi ke Cirebon. Nyampe Cirebon Gebang itu maghrib. Dan alhamdulillah maghrib pas azan dia di pinggir jalan raya Pantura lagi ngerokok. Langsung tak masukin ke mobil. Masukin ke mobil, saya cari tempat, sayanya juga mau maghriban supaya beliau mandi. Karena kotor lagi sih. Akhirnya dia mandi, kita maghriban. Alhamdulillah. Sahabat, kita didampingi sama Pak Lurah. Ngapunten Pak Lurah. Kita kenalkan. Sampai ini saya kantor nawi.
Nah, sahabat, sahabat lope-lope, jadi gini kita didampingi sama Pak Lurah. Ngapunten, Pak Lurah. Masyarakatnya Pak Lurah itu berarti sudah 4 bulan apa 3 bulan? Berarti perkiraan meninggalkan rumah itu bulan sekitar bulan Mei ya? Bulan 5. Berarti dari Mei, Juni, Juli, Juni berarti ya, baru 2 bulan ini. Sudah mencari kemana aja Pak Lurah? Nah ini kan ketika ada berita dari keluarga, saya memang menugaskan para pemuda terutama Karang Taruna ini ada Mas Ade Susanto untuk mengklarifikasi ke keluarga, ke para tetangga dan juga info-info. Hanya alhamdulillah ternyata Mas Ade ketika ada info apa ya Mas Darnawi ada di YouTube-nya Jenengan, diklarifikasi, dilari istilah orang Jawa itu dicari gitu. Benar. Ya. Benar. Ya, alhamdulillah katanya ngubungin jenengan. Nah, ketika ngubungin jenengan itu sudah posisi sudah lepas lagi. Benar. Iya, makanya ini Mas Ade coba minta tolong biar barangkali masih ada di wilayah apa Cirebon ya waktu itu ya. Iya, barangkali masih ada di wilayah sana minta bantuannya lagi. Nanti insyaallah seandainya memang ketemu saya ngomong ke Mas Ade biar nanti saya atas nama pemerintah desa nanti menjemput ke sana. Tapi alhamdulillah tadi ngabarin lagi, Pak ini sudah posisi sudah ketemu katanya sama jenengan. Makanya terus gimana Pak kita jemput atau diantar? Katanya mau diantar. Alhamdulillah luar biasa ini saya terima kasih banyak Mas. Jenengan bisa apa ya datang ke desa kami membawa Mas Darnawi pulang. Ini suatu apa ya tindakan yang luar biasa. Saya apresiasi sebesar-besarnya. Luar biasa jenengan. Mudah-mudahan amal ibadah jenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih. Amin ya Allah. Ya saya atas nama pemerintah desa Karang Taruna, warga, keluarga dari Mas Darnawi juga mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Saya juga tidak bisa membuat apa ya berbuat sesuatu untuk membalas jenengan. Semoga Allah yang membalas jenengan. Amin. 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 Karena gini Pak Lurah, kalau saya makanya sebelum dia ketemu namanya usaha ikhtiar kan wajib ya banyak. Kerja keras usaha, alhamdulillah ketemu lagi. Bahkan sedikit gini Pak Lurah, saya sampai dikerjain sama orang. Aneh ya, Mas. Ada ini saya kan nyebarin foto ya kan. Jika menemukan Mas Danawi, tolong konfirmasi saya. Sampai ada yang inbox ke saya ngerjain ini. Tadi ngamuk-ngamuk malam tidak pakai celana. Saya kan berpikir saya waktu mandiin Mas Danawi aja Mas Danawi celana double. Tidak mungkin dia buka. Terus kedua katanya ngamuk-ngamuk di depan toko orang. Saya berpikir enggak mungkin dia ngamuk-ngamuk orangnya, karena orangnya diem. Bener enggak Pak? Gitu karena tahu saya orangnya diem. Akhirnya saya abaikan itu Pak. Abaikan sampai malam saya coba nungguin enggak beres ini nih ngerjain ini apa ngerjain apa gimana. Apa salah orang ya. Tapi saya ambil positifnya kemungkinan salah orang. Dia enggak teliti memahami raut wajah Mas Danawi seperti itu Pak Lurah. Jadi Mas Danawi niku ngomong sendiri apa sendiri tuh Bu. Yang ngomong maaf ya. Tapi alhamdulillah enggak pernah yang ngamuk. Alhamdulillah Pak Lurah ya, saya juga terima kasih ke Pak Lurah dan Mas Karang Taruna temennya. Teman sekolahnya. Soalnya kita share di grup desa juga sih. Betul, ke teman sekolahnya. Itu teman sekolah saya, Mas. Akhirnya ya udah, nanti saya cari lagi. Jadi begitu. Nih. Punten Pak Lurah. Nih. Perasaan Mimi pripun? Kataan aja aku plong. Seneng. 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 Nangis terus ya Mimi ya. Berarti ini plong, iku berkah doane Mimi. Karena apa Mas? Kan saya pernah ngomong panjenengan masa. Tolong ke ibunya suruh doain.
saya yang mencari, ya kan? Hari-hari gitu. Iya. Doan. Ditembak selawat nariyah, alhamdulillah. Umur berapa Mas Danawi itu, Bu? Ayo untuk umurnya kira ya. Eh, kira-kira 35. Masih muda ya? Iya, umur. Punya kakak? Adik nomor telu. Sudah berapa lama seperti ini? Satu tahun mungkin kena apa ya? Jatuh Jakarta, apa ya? Serang. Oh. Sampai hidungnya mana koprot ini. Jatuh dia. Nah, saya itu panika sejak ya perempuan. Coba gini Mi, saya saraninnya apa? Ada enggak yang di sini tukang terapi fastu? Mantap. Silakan bilang tahu. 10 tahun anu. 10 tahun. Saras asale. Orang suara ya. Coba ke fastu. Sunan Kanjeng Rasul. Niki bapane? Nggih. Seneng Pak anaknya Wangsul. Larene? Nggih. Kan pasar ya ringak ringak. Nah bujang leleng itu. Ingat. Oh, ingat. Saya godegen. Jadi kalau di pasar ingat. Iya. Ini. Bujang leleng ya, kan sarungan ya. Itu raine. Ya. Tapi anyaran apa? Jadi anak nganggone di sekolah. Berarti ya sekolah pantaran sama nenek itu sekolah. Ya. Berarti gara-gara jatuh kerja di luar kota. Serang Banten. Melas, mudah-mudahan di jalan kesembuhan deh. Ya. Iya, wong asal negara lu kok ngajar so kayak. Oke. Ini bapaknya Tarso. Oke. Lulus sekolah lulusan apa iki? SMP. Oh, SMP. Bayangnya pinter. Oke. Iya, wong nurut ya. Coba mawon di Fastu ya. Terus anggur kasih ngarana wong kayak kan paling endarawan Indo. Wis berobat mana-mana ya, wis ning rumah sakit wis apa wis lah pegel. Ya. Lah obatnya sawulan, dur sawulan. Terus anggone teh, ini gulane secuil, madu, madune madu kana lor. Madu kene, padahal be apa. Sing Arab. Madune Arab. Arab. Kita HPT sejen. Anak. Gitu. Mau tuh apa? Iki siapa? Mas Danawi, iki siapa? Iki siapa? Iki. Mimi. Mama ya. Mame. Mane niki bapak undange. Cukup mawon ya. Khairunas anfa'uhum linas apik-apike wong sing bermanfaat karo wong liya. Sebagus-bagusnya manusia itu yang bermanfaat kepada orang lain. Karena pesnya Eyang Mbah Buit Mbah Syarif Hidayatillah Mbah Sunan Gunung Jari Cirebon ingsun titip tajuk lan fakir. Dan ini alhamdulillah Pak Lurah pemulangan ODGJ yang terlantar di jalanan dalam waktu 3 tahun. Berarti ini Mas Danawi ke 476 yang sudah saya pulangkan ini. 476 kemarin yang di Kelampok 475. Ini 476. Nah, mudah-mudahan ini Mas Danawi jangan kabur lagi. Ini jalan kesembuhannya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Mugi-mugi waras. Amin. Tujuannya orang tua itu pasti pengennya anaknya waras kabeh. Nggih. Ujian, Bu. Nggih. Ujian. Matur suluh sangat, minta maaf barangkali saya bantunya kurang maksimal, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya Amal Purwadinata, salam raya sugeng pangestu, mugiyar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Bareng rebutin kawin. Tanda syukur.